mana mulianya antara orang alim, tapi biasa, orang biasa, orang kaya kita ini, nah, nang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang tu alim, kiai ini alim, sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf, maaf, maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Tetap mulia Habib meskipun kada alim.